balik lagi di YouTube aku, Mila Mica. Kali ini aku mau review salah satu produk, tapi bukan produk kosmetik. Jadi di sini aku mau review Sovlaine yang sering aku pakai akhir-akhir ini. Jadi produk Sovlaine yang mau aku review adalah dari X2 Sovlaine yang waktu itu aku pernah dikasih dari acara Bandung Beauty Vlogger pada saat dia. Oke, jadi aku tuh benar-benar dikasih satu goodie bag kayak gini, isinya Sovlaine, terus ada cairannya juga dan ada tempatnya. Nih, ini kalian bisa lihat di sini ada tulisannya Mila. Dan kita buka isinya, banyak banget. Nah, jadi aku tuh dikasih dua Sovlaine. Ini yang serisnya X2 Glam. Nih, kalian bisa lihat dari packagingnya kayak gini. Ini tuh lebih ke warna kuning dari packagingnya, dan ini warna biru. Nah, untuk yang biru ini, dia itu adalah aquamarine. Nih, kalian bisa lihat di sini. Ini juga sebenarnya udah aku buka dari tempatnya kayak gini, udah aku pindahin ke sini. Dan aku tuh paling suka sama Sovlaine yang si dalamnya tuh kayak gini, jadi lebih kelihatan aman, mewah, mahal gitu kan, dibanding Sovlaine yang kayak dibuka gitu loh. Dan selain aku dikasih Sovlaine-nya, aku juga dikasih cairan Sovlaine-nya. Ini juga dari X2 yang bio, apa ini? Bio Hydrolock System, dan dikasih dua tempat kontak lensanya juga. Oke, dan sebelum aku pakai, di sini juga ada keterangannya. Sebenarnya aku tuh kurang ngerti sih ya, keterangan-keterangan yang ada di dalam si kemasan Sovlaine. Jadi di sini tuh katanya sebelum digunakan pastikan kemasan produk masih dalam kondisi. Ini juga isinya tuh satu pasang lensa kontak lunak, 45% polyherma, 55% air direndam dalam cairan salin. Ini ada keterangannya di sini. So ya, langsung aja kita coba pakai di mata aku gimana hasilnya. Kalian penasaran? Ini Sovlaine-nya udah aku pakai, kalian bisa lihat warnanya kurang lebih ya kayak gini. Cantik banget warnanya. Ini tuh kayak cocok banget dipakai buat ke acara apa ya? Kayak ke kondangan, untuk photoshoot, untuk sehari-hari juga masih aman-aman aja. Terus yang aku suka dari X2 Sovlaine yang series cream ini, dia itu tipis banget. Jadi ketika dipakai ke mata juga nggak mengganjal. Kadang kan ada Sovlaine yang apa sih kayak tebel gitu, terus ketika dimasukin ke mata kita itu jadi kayak ngeganjel gitu. Terus biasanya aku kalau pakai Sovlaine itu paling lama karena itu dia suka perih. Tapi kalian tadi bisa lihat sendiri ketika aku pakai Sovlaine langsung gitu aja kepake di mata aku dan aku sembuh. Nah, buat teman-teman yang pengen Sovlaine kayak aku, ingat dicatat, kalau bisa di screenshot nih, aku pakai yang series X2 Glam Aquamarine. Oke, dan Sovlaine yang kedua, ini yang Tourmaline, masih sama seriesnya X2 Glam. Dan aku penasaran banget pengen coba si Sovlaine-nya karena ini tuh bener-bener belum aku buka. Dan sekarang kita buka dulu. Oke, dan ini Sovlaine-nya udah aku pindahin ke sini, dan sekarang aku mau lepas dulu Sovlaine yang Aquamarine-nya dulu. Sovlaine-nya sekarang udah dilepas yang Aquamarine. Aku sudah penasaran, bener-bener pengen cobain yang Tourmaline. Mudah-mudahan itu bagus di aku ya. Tapi aku mau cerita dulu, sebenarnya aku tuh gak bisa pasang Sovlaine yang emang dari mata langsung dicolokin ke mata gitu. Aku tuh suka pakai alat kayak gini. Ini aku beli di Shopee karena emang aku gak bisa langsung dari mata. Jadi si Sovlaine itu kayak jatuh lagi, jadi lebih aman. Dan ini Sovlaine yang Tourmaline. Ini tuh kayak lebih cocok buat pakai daily, dipakai daily, dan kayaknya ini juga
juga cocok buat aku pakai ke kantor. Karena kalau yang aqua marine warnanya kan lebih terang gitu, kayak kalau buat ke kantor tuh kayak ya, suka banget sama yang turmeric. Ini soft lens, sumpah aku nggak peres. Ini soft lens tertipis yang pernah aku pakai. Bener-bener nggak ngeganjel, nggak perih. Terus dia juga apa sih besarnya pas di mata aku. Kalian kan udah tahu ya kalau mata aku itu bola matanya gede. Terus dipakein soft lens ini kayak biasa aja gitu. Maksudnya nggak lebay, yang nggak terlalu belok gimana gitu. Nih, cantik banget. Nah, jadi sebenarnya aku tuh tipikal perempuan yang emang jarang pakai soft lens sih sebenarnya. Aku pakai soft lens paling ke acara-acara tertentu, kayak ke kondangan, terus acara yang emang menurut aku lebih wow gitu. Kalau untuk sehari-hari itu aku nggak pernah pakai soft lens. Dan aku tuh suka sama warna-warna soft lens itu yang nggak gonjreng, kayak warna ungu, warna pink kayak gitu aku belum pernah pakai. Aku tuh lebih seneng kayak warna abu-abu, coklat yang kayak gitu. Terus warna ini juga termasuk warna yang bagus. Ini juga nanti bakalan aku pakai buat hari Minggu ke kondangan. Nah, buat teman-teman yang penasaran di mana sih beli softlens X2, kalian bisa langsung cek di sini, nanti aku tulis nama Instagramnya @x2softlens. Kalian bisa langsung cek karena banyak banget varian softlensnya, varian series maksudnya, banyak banget. Sesuaikan aja dengan bentuk wajah kalian atau dengan mata kalian, pokoknya terserah kalian, karena x2softlensnya itu bagus-bagus banget. Aku juga lupa nyampein ke kalian, sebelum kalian mau pakai soft lens pakai tangan, make sure tangan kalian udah bersih, udah cuci tangan. Jangan sampai kalian udah megang apa langsung pakai soft lens, karena kita juga harus menjaga keelastisan soft lens kita ke mata kita. Kira-kira menurut kalian aku lebih bagus pakai yang mana, yang aquamarine atau yang tourmaline? Komen di bawah. Okay, thank you so much buat teman-teman yang udah nontonin review aku tentang soft lens dari X2 Soft Lens. Sebelum video ini ditutup, aku mau ngucapin terima kasih buat X2 Soft Lens yang udah kasih aku 2 soft lensnya, dan terima kasih juga buat Bandung Beauty Vlogger. Thank you for watching. Jangan lupa like video ini, subscribe di YouTube channel aku, jangan lupa komen di bawah. See you next my video. Bye.